Untuk mengisi konten di website desa, pertama-tama kita ke desa.belitung.go.id, lalu login username beserta passwordnya oleh masing-masing desa, login. Pertama kita isi data desa dulu, klik sebelah kiri sini, data desa. Isi nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, slogan desa dari masing-masing desa, detail slogannya, alamat kantor, telepon, fax, email, kode pos, link sosial media berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Setelah sudah diisi semuanya, save update. Yang kedua, kita ke organisasi. Struktur organisasi. Kepala desa misalnya. Nah, ini perangkat desa. Misal contoh ya, hapus terlebih dahulu. Struktur organisasi kepala desa. Ini pegawai perangkat desanya masih kosong, jadi ke perangkat desa dulu. Tambah data, pojok kanan atas, nama pegawai, NIP, tipe jabatannya, jabatan, deskripsi jabatannya, foto, file, choose file, contohnya ini, upload. Setelah sudah, submit di bawah. Lalu diisi struktur organisasi, kepala desa. Terisi, submit. Setelah sudah, struktur perangkat lembaga. Lembaga juga sama, tambah data di pojok kanan atas, nama lembaga, singkatan lembaganya, dasar hukum, alamat kantor, ada profil, visi misi, tupoksi, kepengurusan, dan foto galeri. Ini juga bisa nambahin foto. Setelah selesai organisasi, ke setting schedule. Tambah data, judul fotonya, deskripsi dari gambar tersebut, setelah selesai submit. Sudah selesai di slideshow, pindah ke konten berita. Tambah data, judul beritanya, detail beritanya, thank you.
nilai, metadata, kategori, submit. Setelah selesai semuanya, submit. Sudah, pengumuman. Tambah data, sama seperti berita, judul pengumumannya. Detailnya, bisa berisikan tanggal, masukkan gambarnya, metadata, jika sudah semuanya, submit. Agenda juga sama, seperti menambahkan berita, ada kategori. Tambah data di pojok kanan atas, nama kegiatannya, agenda kegiatan sosialisasi contohnya. Lokasinya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Detail kegiatannya, tidak lupa memasukkan gambar. Jika sudah semuanya, submit. Sudah, selanjutnya galeri. Tambah data, judul, misalkan judul gambar yang akan kita tampilkan. Deskripsi dari gambar yang akan kita tampilkan. Setelah selesai, submit. Nah, sudah. Jika sudah selesai, kita lihat di website desa. Gambar yang tadi, slideshow, akan muncul di sini. Organisasi, perangkat desa, berita, pengumuman, agenda kegiatan,
yang terakhir galeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.